Barang baru, men. Ini masuknya batu apa nih? Panca warna apa? Kemana kita? Yang kecil. Planet Mercurius ini. Mars. Bumi udah keropos. Ah, udah keropos. Ah, bisa ai kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau update nih salah satu lapak yang ada di hadapan saya ini. Beberapa jenis batu baru yang masuk di sini. Bentuknya kayak bola nih, kayak bola-bola bulat. Ini kita di hari weekend ya, di weekend. Ini kita kasih berapa yang begini? 150 aja. Sama yang kecil dan gede. Yang kecil cepet. Ini cepet. Kayak gundu ya. Ini fungsinya buat apa biasanya? Buat terapi. Terapi ya? Ini enggak serius, saya enggak tahu ini buat apa. Hah? Pajangan, oh buat pajangan. Nih kita update lagi nih, baru masuk nih barang ini. Kita kemarin kesini tidak ada. Sekarang sudah ada. Hari ini tuh badan saya memang lagi error, karena tadi malam saya sampai jam 5 subuh ngonten di ikan hias Indonesia, di pasar Jatinegara, pasar ikan hias Jatinegara. Jadi ngedrop, tapi tadi saya sempat rebahan di masjid, alhamdulillah agak mendingan. Makanya kita coba bikin lagi nih. Semuanya sama ya, 100, 150, paling mahal berapa? 200. Oke, nah ini baru juga nih. Ini sama ya, biasanya buat hiasan ya. Ini yang berapa? 150 sama. Jenis batunya beda-beda ya. Antik ini. Apa dibilangnya, menara ya? Tower. Iya, tower. Ini ternyata tower juga udah ada yang keropos nih. Tapi yang keroposnya. Ini antik semua nih. Ini kayak hati ayam. Ya. Ada hati ampela. Jadi ini yang baru ya, berarti kita ini yang baru. Nama ini. Oke, kita lanjut aja ke sini. Oh, ini ada lagi nih. Ini berapa tadi satunya deh? Hah? 150.000 aja nih, tuh buat hiasan di dinding. Buat hiasan di meja lah. Dan motif. Nah, kita lanjut ke pandan. Pandan kita berapa nih? 150.000 ke atas ya. Kemana bun? Malam kan bun? Saya baru ingat ya, malam minggu ya. Iya, pantesan nih pada ini nggak malam mingguan ya? Wah, kalah sama bunda. Nggak malam mingguan dia ya? Ya, oh, dia aja ya. Ya wes lah. Lapis. Kue lapis. Hah? Lapis di sono saya nyerok aja di situ, ada yang bau saya ambil. Lapis legit. Orang belum jalan. Hati-hati Kim. Nah. Iya. Bela diri dia, bela diri. Ini harganya sama ya berarti ya. Nah, kalau yang ini kita kasih berapaan? Ini 15.000. Bisa milih ya. Kita terima kirim-kirim gak nih? Boleh banget. Boleh banget. Minimal 100 kodi kita kirim ya. Amin dong. Ini kita enggak ada compong di sini ya, beda-beda ya.
Oke, ini kita udah liatin satu kodenya sekian, ada teratai, cempaka. Ini pandan kita berapa? 300. Badan gak enak banget nih badan . Ini kalau udah naik ring udah cakep ya. Ini karena belum naik ring aja nih makanya modelnya begini. Ini juga ada sama ya. Sama. Ini? Sama. Udah yang mana model itu, rapin aja yang itu. Kita ini Leontin kita kasih berapa? Body 600. 600 ya. Nah, itu rapin aja. Oke. Ini 600, jadi variasi ya, kan ini ada ringnya udah, tinggal pakai. Cakep nih motifnya nih, beda-beda nih tuh. Ada satu batu dua motif. Ini ada yang pusar-pusar bumi. Lapak jalak. Ini berapaan? 1000 per kodi. 1000 ya, satu kodi. Ini 1 juta satu kodi sudah ada ringnya. Ada kendit. Antik nih. Nyaman ya? Berapa per kodi? Sama. Sama. Harganya sama aja nih amannya. Ya wes gawekan we. Naon-naon digawekan. Oh ini yang baru nih. Tapak jalak ya. Berapa satu kodi? Hah? Jenisnya apa? Oke lor. Lor, antik-antik nih kelornya, tapak jalak. Ada lapatnya juga. Ini juga. Ada teratai tunggal. Nih, kurang semangat nih soalnya badannya error banget nih, aduh. Oke, ini juga ada. Oke, itu ngapain sih? Rapin udah. Ini ada ya, pilihannya. Ini beda lagi nih. Ya, ini sama-sama ini yang tadi ya? Sama, oke sip. Ini ngapain sih nih pada bikin video ini ngapain? Enggak ini ngapain dia nih? Ini biasa tim penghibur kita. Ah iya. Jangan lupa kalau video itu tuh bilang-bilang kalau ya kayak ketahuan aslinya guys. Ini aslinya. Ya, ini
ada yang satu nggak tahu ini malaikat, yang satu apa malaikat juga, malaikat juga. Oh. Malaikat beradu. Oh. Tuh, kan saya ngomong. Aduh mama. Nah ini Luna Manjat udah jelas. Nah ini tersangka juga ini ya. Apa ya? Kalau saya ngomong Casper kan gak enak. Casper. Aduh. Oke. Okay. Itu tadi hasil. Jadi sebenarnya hari ini tuh kurang mood banget karena kondisi lagi kurang sehat, tapi saya mencoba untuk memperlihatkan suasana terkini pasar Batu Akik Rawabening ya. Ini di sore hari orang udah pada prepare nutup tuh, ada yang udah pada prepare nutup. Kita kerja lagi. Tuh. Oh dia mau fresh terus. Bisa ae. Nah, ini si Ustadz nih senang kalau dekat sama wadon-wadon dia mah. Nanti kita makan ya, Dai. Iya, pecel hiu.